Seorang anggota kepolisian dengan pangkat Bripka beberapa waktu lalu tertangkap dalam suatu momen sedang memarahi atasannya. Kala itu dia nampak sedang memarahi perwira Brimob berpangkat itu. Momen tersebut terekam oleh kamera salah satu polisi yang kala itu memang sedang berkumpul menikmati waktu santai bersama. Lalu sebenarnya apa yang membuat anggota polisi ini sampai berani memarahi perwira Brimob? Seorang anggota polisi berpangkat Bripka baru-baru ini berani-beraninya memarahi perwira Brimob berpangkat itu lantaran sedang merokok. Hal tersebut terjadi karena saat itu dirinya sedang dihipnotis oleh salah seorang polisi yang memiliki keahlian. Kala itu, memang polisi berpangkat Bripka tersebut sengaja dihipnotis sehingga dirinya merasa sebagai seorang kompol. Maka ketika ia membuka matanya, ia langsung berperilaku bak seorang kompol yang memperingatkan perwira Brimob agar tidak merokok di depannya. Momen tersebut sontak membuat para rekannya tertawa ngakak. Namun ketika dirinya coba untuk disadarkan, polisi yang tadinya dihipnotis berubah menjadi kompol tersebut mengaku dirinya mengantuk. Bahkan ia juga sempat kebingungan saat ditanya jumlah angka yang ditunjukkan oleh temannya menggunakan jari tangan.